Selalu ada masa-masa di mana kita akan gagal dan jatuh saat kita menggapai apa yang kita mimpikan. Namun janganlah putus asa, karena hidup di dunia ini bukanlah sebuah drama dan cerita yang bisa kita atur alurnya. Namun saat kita jatuh, tetaplah berpegang teguh dan tetap berusaha. Karena saat kita tidak pernah berputus asa, keberhasilan akan ada di tangan kita. Dan saat ini tim Bedah Rumah akan berbagi kebahagiaan tentunya kepada salah satu penerima berkah kita yang tinggal di Kampung Tenjo Laut, Desa Sukamantri. Halo Siska, apa kabar? Hari ini Siska akan menemani saya dan penerima berkah kita adalah Bapak Ahmad Sofandi. Bapak Ahmad ini usianya sudah cukup tua, yaitu 50 tahun. Bapak Ahmad memiliki dua orang anak, yang satu sudah putus sekolah karena kekurangan biaya dan satu lagi saat ini masih bersekolah, namun Pak Ahmad benar-benar berusaha keras agar anaknya yang kedua ini bisa terus bersekolah, jangan sampai putus sekolah seperti yang pertama. Pekerjaan Pak Ahmad adalah seorang pemetik kacang panjang dan juga pemetik sayuran terong. Oke, nanti kamu akan langsung bertemu dengan Pak Ahmad, mengikuti beliau bekerja, setelah itu nanti saya akan datang untuk memberikan plakat. Oke, sudah siap? Siap. Oke, kalau gitu good luck, silakan bersama tim kami. Dan pemirsa, langsung saja kita saksikan inilah cerita Pak Ahmad dan keluarga tentunya dalam Bedah Rumah yang selalu mewujudkan impian keluarga Indonesia. Permisi Pak. Oh iya, ada apa ya? Boleh ngobrol sebentar Pak? Oh iya. Ada apa? Pak, perkenalkan nama saya Siska. Iya. Saya mahasiswi tingkat akhir. Saya sekarang sedang ditugaskan untuk kerja lapangan. Iya. Dan kebetulan saya ambil jurusan pertanian. Iya. Boleh saya bantu pekerjaan Bapak? Jangan Neng, soalnya ini tempatnya dalam, gitu becek, bukinya aja segini tuh. Ada banyak kiong lagi. Gak apa-apa, Pak. Ya, kalau gak keberatan sih, ya boleh. Cuma pakai pisau ntar ini ya. Gak bisa, kalau belum yang biasa gitu, ntar ukurannya yang gede begini. Tuh. Jangan yang terlalu kecil. Gitu, iya. Ini yang ukuran segini, tuh gede. Kalau yang kecil nggak usah, nih yang kayak gini nggak usah. Iya Pak. Nih pakai pisau. Bisa pelan-pelan. Dalam soal tempatnya. Iya. Iya. Awas. Ayo pelan-pelan. Ada ular nggak? Enggak, aman. Cuma ada kiong doang tajam nih. Caranya begini kalau pakai pisau tuh, gini aja tuh. Terus. Ini cari yang ukuran segini, nggak usah, iya ya, jangan kecil. Tertanya dua mili nama bos kalau kecilan. Iya. Nah, ya. Nah ini bisa. Agak bawah kan nggak apa-apa. Upah bapak sehari berapa? Kalau tiba namanya sehari paling ya 30. 30.000 untuk satu hari cukup Pak? Cukup-cukupin. Ayo, sana. Anaknya Bapak ada berapa ya? Anak saya dua. Yang satu udah nggak sekolah, orang nggak ada biaya. Yang satu sekarang baru masuk SMP.
SMP aja kemarin sepatu apa itu, untung aja ada yang bantuin tuh sepatu dikasih, tas juga dikasih. Ya malam lah, penghasilan di sini mah nggak seberapa, buat sehari-hari aja kurang. Terus Pak, anak Bapak yang putus sekolah itu, dia sedih nggak Pak? Ya sedih sih, dia sih pengennya pesantren, berhubung saya nggak ada biaya gitu. Emang nggak apa-apa Pak, saya nggak SMP juga, yang penting pesantren gitu. Kayaknya nggak ada biayanya gitu. Ya sekarang ya begitulah, baru 16 tahun sih umurnya sih. Oh baru 16 tahun. Kalau dilanjutin paling baru kelas 2 SMP dia. Ya. Bapak yang kuat ya. Ya, kalau enggak nerimain nasib sih ya, namanya orang hidup liku-liku hidup mah emang begini, harus kita jalanin. Harus ikhlas. Ya, harus bersyukur. Namanya kita dikasih jalan hidup begini ya harus kita jalanin lah. Mau diapain lagi? Iya. Mungkin kalau Allah berkehendak mungkin ya suatu saat nanti bisa anak saya bisa sekolah gitu. Iya. Bapak yang sabar ya. Iya. Allah gak akan tidur ya, ya tempatnya seperti ini. Amin ya Allah ya. Saya doakan nanti Bapak bahagia. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya. Dan anaknya Bapak bisa lanjutin sekolah lagi. Amin ya Allah ya. Dulu. Hati-hati Neng, hati-hati Neng, tempatnya dalam, licin lagi ya. Takutnya ada kiongnya tajam kan, kiong sawah itu. Ya. Buat ya, kita Pak makan nanti, mumpung ya Bapak ada rezeki, kita beli telur aja. Tuh, ada warungnya situ ya. Oh ya, iya ya, Pak. Si Bu, ada telurnya nggak? Ada. Coba, harganya berapa? Beli 2,5. Oh, saya beli 2 aja nih, punya duitnya 5.000. Kok cuma beli 2, Pak? Karena ya Bapak di rumah ada 2. Iya, uangnya kan cuma ada segini, Neng. Saya tambahin ya Pak ya. Ah nggak usah Neng. Saya ada uang Pak. Nggak usah, biar cukup dulu aja cukup. Ya makasih ya Bu. Ya. Ini Pak saya bantu. Ya makasih Neng. Wah hati-hati. Pak, ini telurnya cukup, mau beli 2 aja. Cukup aja Neng ya. Cukup. Kan di rumah ada Bang, ada anak Bapak 2, ada Ibu. Nggak apa-apa, cukup segitu aja. Saya ada uang Pak, mau beli lagi enggak? Enggak usah Neng, udah biarin aja itu aja. Aduh. Pak, maaf. Jatuh ya? Gak sengaja Pak, telurnya pecah. Gak apa-apa Neng, telur udah pecah gak apa-apa. Terus gimana dong, buat makan di rumah? Beli lagi apa ya? Gak usah. Saya Neng, ada udah uang. Kan masih ada terong, kita pakai terong. Maaf ya Pak cukup ya. Iya, gak apa-apa Neng. Buang aja Neng, kan udah rusak sih itu. Teman-teman, tolongin dong. Ya, makasih ya. Pak, ya. Ini rumahnya Bapak. Iya, ini rumah saya ini sama anak 2. Ini ada yang jadi. Pak, maafin saya ya. Ya, nggak apa-apa. Ntar kita masak terong aja nih. Enak ini juga terong. Ya, mungkin rezekinya segini, ada terong, ya kita masak terong aja. Iya, Pak. Ya, masuk ya.
Ibu. Iya. Permisi. Ibu, ini anaknya Ibu? Iya. Sakit apa, Bu? Panas. Dek, sudah minum obat belum? Udah. Yang dirasain apa? Pusing kepalanya. Panasan. Apa, Bu? Panas awaknya. Badannya. Bu, saya izin cuci kaki ya. Iya, silakan cuci di belakang. Ya. Samping. Ya, Bapak dulu. Iya, di situ Bapak di situ cuci kakinya. Sehari-hari yang Ibu masak apa? Ya apa, seadanya aja. Kadang-kadang makan cuma sama garam. Sama garam? Iya, sama garam. Kadang-kadang pakai kerupuk.